Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, kali ini Ena lagi berada di Toyota Ciputat, tepatnya ya Tunas Toyota Ciputat. Mungkin buat kalian yang warga negara Tangerang Selatan ataupun Jaksel, itu kalian mungkin udah gak asing lagi dengar yang namanya Tunas Toyota Ciputat. Ya, benar banget, sekarang di samping Ena ada dua unit, Agya tipe G dan juga ada Agya tipe yang GR. Nah, mungkin nanti kita bisa langsung tanya-tanya ke salesnya untuk mengenai harga, angsurannya berapa. Tapi sebelumnya Ena akan mereview dulu untuk sedikit mengenai Agya ini ya. Tapi sebelumnya buat kalian, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis, pastinya gratis, oke? Nah, di samping kita ini sih saingan sama tetangga sebelah. Cuman kita lihat dulu yuk sedikit sebenarnya ada perbedaan apa, ataupun ada kelebihan apa nih di untuk Agya yang tipe GR Sport. Kita lihat dari depannya aja udah keren banget ya. Nggak hanya dari depan, dari warnanya aja tuh kayak udah kelihatan fresh dan kelihatan gagah banget, itu mengesankan sport banget ya. Nah, ini untuk bagian desain grill depannya, ini juga grill depannya ada aksen kayak nuansa black piano dan juga di sini ada emblem Toyotanya, tapi ini nggak mengesankan lebay. Dan juga di sini ada emblem GR-nya ya, ada emblem GR untuk lampunya. Nah, di sini juga ada DRL-nya untuk lampu, dia juga udah yang LED. Nih, untuk di bagian fog lamp-nya ini ya. Nih, housing ini udah keren banget. Dia ada nuansa black piano. Dengan ini ada lampu LED-nya kayak kelihatan kecil dan kayak kelihatan mengesankan sipit gitu. Dengan rear bumper depannya ini kelihatan gagah dan mewah banget. Oke, kita lihat yuk untuk tampilan bagian dari sampingnya. Oke, kita lihat untuk tampilan bagian samping. Untuk spionnya dia nggak sewarna dengan body. Untuk lampu sennya dia udah ada di spion. Nah, ini untuk yang tipe GR ini, di bagian atasnya dia ada yang warna hitam ya, jadi ada yang two-ton. Dan juga untuk ukuran velgnya dia sudah menggunakan ring yang 15 dengan aksen velgnya ini keren banget ya, kayak runcing-runcing gitu loh. Ini ada aksen velg, dia ada dua warna, warna hitam dan juga warna chrome ya. Nah, ini tadi kita udah lihat untuk bagian depan dan bagian sampingnya, sekarang kita lihat tampilan bagian belakangnya. Untuk tampilan bagian belakang dia seperti keren ya, dengan ada aksen lekukan-lekukannya itu bukan hal yang biasa gitu. Nah, untuk di bagian atas dia belum menggunakan sakin antena ya, dan juga di sini ada high mount stop lamp, di sini ada wiper, dan untuk tampilan bagian belakang kayak kerasa lebih kekar gitu ya, untuk sekelas Agya loh ini lebih kekar. Dan juga untuk lampunya kita lihat, dan di sini ada emblem Toyotanya dan Agya GR Sport. Keren ya, apalagi warna merah itu keren banget. Nah, di sini juga untuk fitur keamanan dan keselamatan sudah dilengkapi dengan kamera parking dan sensor parking yang terdapat dua titik. Dan juga di bagian bawah ini bumper belakang ini kayak kelihatan oke, karena dia nuansa black glossy. Dan sekarang Agya itu ataupun Toyota itu mengeluarkan mobil-mobil yang emang udah berkelas dan memang udah cocok banget untuk di kalangan anak muda, karena anak muda sekarang kayaknya nggak suka yang simple-simple deh, karena sukanya itu mereka yang lebih sport dan juga lebih oke gitu. Nah, ini tadi untuk bagian eksteriornya, sekarang kita lihat yuk untuk bagian interiornya. Oke, teman-teman, kita lihat tampilan bagian interiornya. Ini masih yang hard plastik ya, di sini juga masih yang hard plastik, dan juga di sini ada central lock-nya. Dan untuk pengaturan power window dia udah otomatis untuk di bagian driver, dan juga di sini ada cup holder. Dan untuk membuka pintunya, dia juga udah yang chrome. Nah, sekarang kita lihat tampilan bagian interiornya. Oke, guys. Pertama kali Ena masuk ke dalam sini, itu kayak di luar ekspektasi. Kenapa? Kita pikir Agya itu hanya berubah kayak semacam, mungkin hanya perubahan sedikit
di bagian interiornya ataupun eksteriornya. Tapi ini kayak lebih mewah banget. Kalau kita naik di sini, kita nggak nyadar kalau kita ini naik yang namanya Agya. Ini tipe tertingginya ya. Untuk tampilan setirnya, dia kayak ada nuansa kulit. Dan juga di sini ada jahitan warna merah, guys. Keren banget nih. Ada jahitan asli warna merah. Di sini juga ada audio steering switch. Dan yang lebih kerennya lagi, sekelas Agya, di sini juga ada pedal shift. Jadi kalian berkendara serasa mobil sport. Udah lengkap dengan pedal shift. Dan juga di sini kayak ada semacam kisi-kisi AC ya di bagian sini. Dan sini juga ada VSC-nya juga. Dan ada engine start and stop engine. Tapi dia di sebelah sini, guys. Engine start and stop engine-nya. Nih, dia di sebelah sini, nggak di sebelah kanan lagi ya. Ini untuk audionya juga kita lihat. Tampilan dari audionya itu kayak mengesankan ke kita banget. Karena ini mobil bukan mobil buat akomodasi ya. Tapi ini mobil buat kita pribadi. Jadi kalau untuk mengesankan dari audionya itu kayak mengarah ke kita banget gitu, guys. Oke, dengan di sini di bagian setirnya ada logo GR-nya kayak asli banget nih. Kayak ini ada gunmetal gitu. Dan juga ada logo GR-nya. Dan yang terpenting di bagian sini ada wireless chargernya juga buat kalian nanti yang perjalanan jauh. Ini ada wireless charger. Oke, mungkin alangkah baiknya kita langsung tanya-tanya yuk untuk mengenai harganya berapa dan untuk mengenai cashbacknya yang pasti ya ada nggak. Yuk kita langsung aja tanyain ke salesnya dan kita panggil aja langsung salesnya yuk. Oke teman-teman, seperti janji Ena tadi, kita udah nge-review untuk Agya terbarunya dan lebih enaknya kita langsung ngobrol nih ke salesnya langsung ya, yang artinya tuh lebih ngerti dan lebih paham untuk mengenai mobil Toyota yang satu ini. Oke, okay, Mas, bisa nggak dikenalin siapa namanya, nomor teleponnya, dan letak dealernya di mana nih? Oke, okay. Salam semuanya, saya Teddy, sales Toyota Ciputat. Nomor telepon saya di 0822 1124 8848. Oke, okay. Okay, Mas, sekarang kan di belakang kita ada mobil terbaru juga ya. Yeah. Ini kemarin launchingnya kapan nih? Ini launchingnya sekitar 3 bulan lalu. 3 bulan yang lalu ya. Tapi kalau untuk penjualannya gimana nih dari pertama launching sampai sekarang itu penjualannya gimana? Untuk animo masyarakat sendiri sih cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Cukup banyak, terutama di tipe GR. Oke. Okay. Karena perbedaannya dengan Agya sebelumnya itu sangat jauh. Jauh banget. Jauh banget. Tadi sempat udah kita review sedikit karena memang banyak banget fitur-fitur tambahan yang memang sekarang di Agya GR itu udah lengkap banget ya. Oke. Okay. Nah kalau untuk Agya ini sebenarnya ada berapa tipe nih? Kita ada tipenya ada dua tipe. Oke. Okay. Yang GR, Agya GR, dan Agya non-GR. Oh, Agya non-GR. Berarti yang non-GR ini tipe G ya? Tipe G, tipe betul. G. Nah, ini ada transmisinya manual, matic. Manual, matic. Semua ada semua di tipe ada. G dan GR, betul. Ada manual, betul, matic. Ya. Nah, kalau untuk kisaran harga, ini harganya di berapa nih? Kan mengingat ini mobil baru dan juga pasti kalangan masyarakat, apalagi anak-anak muda nih, Mas. Senang banget nih mobil-mobil kayak gini, betul, kan. Itu harganya banget. Di berapa? Mulai dari berapa? Untuk yang manual itu Agya G manual di sekitar di 175.400. Okay. Untuk yang matic-nya itu di 191.400 juta. Oke. Okay. Itu untuk yang tipe G. Tipe G. Untuk yang tipe G. Okay. Nah, berarti untuk yang tipe G aja itu sebenarnya untuk fiturnya juga udah lengkap ya. Nah, dengan harga di bawah 200 jutaan betul. Aja. Nah, untuk yang tipe GR nih di harga berapa nih, Mas? Tipe GR-nya kita juga ada dua tipe. Ada yang one ton dan two ton. Oh, ada yang one ton dan two ton. Itu ada tambahan harga nggak, one ton dan two ton? Ada tambahan harga. Ada tambahan harga. Jadi kalau yang one ton itu di 253.500.000 rupiah. Oke. Okay. Untuk yang two tonnya di 256 juta. Oh, jadi selisih? Selisih sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ya? Jadi, untuk... Tapi dengan fitur yang sangat canggih. Oke, okay, apalagi udah GR ya? Ya, untuk betul. Fitur yang sangat canggih banget. Ya. Berarti kalau di GR ini ada manualnya juga ya? Ada manualnya ada manual, juga. Ada matic-nya juga. Nah, tadi untuk yang di kedua mobil ini, untuk DP terendahnya di berapa nih? Untuk DP terendah di Agya... Dia sendiri itu sekitar di 12 jutaan. Untuk yang tipe matic. Oh, 12 juta ya. Untuk yang manual lebih murah lagi, Mbak. Oh, manual lebih murah lagi. Sekitar 10 jutaan. 10 jutaan ya. Itu sudah bisa bawa pulang mobil Agya. Okay. Terbaru. Udah keren banget sih. Mobil Agya terbaru, harganya di bawah 200 juta, fiturnya udah lengkap. Dan kalau misalnya kalian buat yang kredit, DP-nya di 12 jutaan aja. Betul. 12 jutaannya. Yang tipe G ya. Tipe G ya, oke. Okay. Nah, ini untuk yang tipe G, untuk warna, ini warnanya ada apa aja? Kita warnanya sudah banyak. Banyak ada ya? Hitam, silver, putih, merah. Merah. Oh, merah juga ada tipe merah G. Ada juga ya. Merah juga ada. Kuning, grey kita ada. Oh, kita ada. Okay. Tapi yang warna merah itu kalau yang misalnya customer minta yang two tone itu nggak ada?
Tuton ada juga. Oh, yang tipe G ada juga? Ada juga. Oh, ada juga. Ada. Jadi udah lengkap ya. Mungkin kalau kalian mungkin budgetnya yang di bawah yang GR, kalian bisa pilih yang tipe G. Betul. Nih, yang tipe G. Nah, ini tadi untuk harga udah, untuk apa, untuk DP udah. Pasti dong kalau orang yang mau beli mobil bukan hanya orang Jakarta aja nih. Ya, nah, betul. Itu bisa cover mana aja nih? Khususnya Toyota, Tunas Toyota Ciputat. Oke. Okay. Kita untuk cover bisa semua daerah sebetulnya. Semua daerah juga semua bisa? Bisa. Okay. Ya, nanti tergantung harga mengikuti daerah tersebut. Oh, sesuai gitu. Domisili. Jadi mengcover nggak hanya area Jabodetabek aja. Betul. Ya? Tapi di luar Jabodetabek juga bisa? Bisa. Juga bisa ya. Gitu. Nah, langsung aja hubungin langsung Mas Teddy ya. Iya. Nah, langsung aja hubungin langsung Mas Teddy. Nah, misalnya kalian juga mau datang ke sini lihat langsung, bisa ya? Bisa. Test drive bisa nggak nih, Mas? Bisa, ada kita. Kebetulan kita ada test drive-nya yang sebelah sini. Oh, yang putih. Yang putih. Yang putih. Berarti kalau untuk test drive kita harus datang atau Mas ke rumah customer? Datang atau nanti kalau misalkan memang customer-nya itu nggak bisa, saya bisa datang ke rumah. Oke. Okay. Asalkan dalam jangkauan Jakarta, Bogor, Jabodetabek. Oh, Jabodetabek ya, ya masih bisa terjangkau. Nggak mungkin ntar ke Lampung. Customer bawa kita Agya ke Lampung ya, liburan ya, jadinya betul. Ya. Oke. Okay. Mas, kalau untuk Agya ini nanti kemungkinan ada nggak sih kenaikan harga? Soalnya kan kalau kita nggak cepat-cepat beli, takutnya kan namanya mobil itu pasti nanti 2 bulan, 3 bulan udah kena. Betul. Nah, untuk Agya sendiri, untuk kenaikan harga, kita belum ada info. Belum ada info ya. Nah, tapi untuk yang mau minat dalam jangka waktu dekat, itu harusnya buru-buru. Harus buru-buru. Harus buru-buru untuk pesan langsung, gitu. Okay. Supaya karena unitnya sudah bagus, gitu ya. Stoknya juga sudah banyak. Gitu. Dan jadi warnanya langsung juga bebas pilih. Betul. Warna apa aja ya. Nah, gitu. Jadi sebelum kehabisan nih. Nah, tadi kalau untuk cash, persyaratannya apa aja nih? Kalau cash, persyaratan untuk KTP yang kakak aja. Oh, KTP kakak aja, gampang kakak ya kalau cash. Kakak untuk STNK, KTP untuk data pembeli. Oke, okay, siap. Kalau untuk kredit? Kredit untuk KTP, kakak, NPWP, rekening tabungan. Oke, okay. Gitu. Ya pokoknya yang persyaratan kredit. Betul. Lah ya. Nah, tadi untuk kredit nih, kadang customer kalau misalnya udah biasa beli mobil, dia pengen pakai leasingnya sendiri. Itu bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Kita bisa. Tapi Mas bisa rekomendasiin leasing yang murah dong buat customer. Pasti. Ya. Untuk leasing bisa pakai apa aja nih, Mas? Kita untuk leasing ada Mandiri Tunas Finance, ada ACC, ada TAF, ada Adira, ada BCA. Oh, semua ada ya? BCA, betul. Oke, semua ada. Jadi buat customer, kalian tuh nggak perlu pusing kalau beli mobil sama Mas Teddy. Ya. Karena semua data-data bisa dibantu ya, Mas? Pasti dong. Oke, karena kan customer kadang pengen punya mobil, tapi datanya ada yang data minim nih, gitu. Yang penting kan punya mobil, tapi bisa dibantu ya, Mas? Ya. Asalkan customer situ sendiri kooperatif, kita bisa bantu. Oke, yang pasti ya guys, kooperatif. Dan Mas Teddy ini orangnya enak kok, humble banget. Dan kita itu merekomendasiin sales itu bukan sales yang kayak slow respon, Mas jangan slow respon nih. Enggak dong. Ntar saya ditegur lagi nih karena salesnya banyak yang slow respon nih. Untuk Mas Teddy ini dijamin udah oke banget dan itu udah rekomend banget sih dari kita untuk Mas Teddy-nya. Nah, tadi untuk warna udah, untuk apa namanya, untuk angsurannya juga udah. Nah, ini Mas kalau misalnya apa, untuk yang Agya ini berarti cuma dua tipe ya? Oke, cuma dua tipe, warna udah lengkap. Jadi kalau untuk Mas Teddy ini merupakan salah satu sales senior juga nih di Tunas Toyota Ciputat. Betul. Ya Mas. Oke. Nah, tadi untuk angsurannya di berapa nih Mas? Itu bisa request kan berarti bisa request, kita? Bisa disesuaikan nanti. Bisa disesuaikan. Angsuran biasanya paling yang murah paling? Yang paling murah itu angsuran di 3 jutaan kita sudah ada. Oke, yang di 3 jutaan ya. Tipe manual? Ya, oke, yang tipe manual udah di 3 jutaan aja sih menurut kita udah worth it ya? Udah worth it banget. Udah worth it dengan keadaan mobilnya yang sekarang udah makin keren. Dan terus juga fiturnya udah lengkap. Ya. Nah, itu juga bisa menjadi penunjang penampilan kalian nih buat anak muda, anak kuliah ya. Cocok banget ya. Tapi biasanya yang paling laris warnanya warna apa nih, Mas? Yang paling laris sih warnanya hitam, putih, hitam, merah. Hitam, putih, merah ya. Betul. Oke, merah sih karena warna langka ya yang merah. Jadi makanya laris banget untuk yang untuk Agya yang warna merah nih. Nah, jadi buat teman-teman untuk melakukan pemesanan mobil Toyota bisa kemana tadi, Mas? Bisa ke nomor saya langsung 0822 1124 8848. Oke, nah Mas Teddy ini juga bisa melayanin area Jabodetabek dan juga di luar Jabodetabek ya. Jadi kalian bisa langsung konsultasiin aja ke Mas Teddy-nya. Kalian tuh mau mobil yang seperti apa, dan ini nggak hanya Agya aja ya, tapi ada mobil yang lainnya. Betul. Ada yang pastinya mobil-mobil kelas premium juga ada ya, Mas. Oke, jadi buat kalian kalau misalnya mau nanya ke Mas Teddy jangan hanya Agya aja nih, tapi kalau mobil yang lain juga ada. Oke, teman-teman ya. Nah, itu tadi sekilas info untuk mengenai mobil Agya yang tipe G dan juga yang GR ya. Betul. Jadi berhubung mobil
mobilnya ini mobil baru banget, juga harganya belum ada kenaikan kan? Belum ada kenaikan. Harganya belum ada kenaikan, jadi kalian cepat-cepat langsung hubungin Mas Teddy-nya di nomor, nanti nomornya Anda cantumin di atas ataupun nanti Anda cantumin di description box. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Buat kalian, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.